Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya lah pada siang hari ini kita bisa berkumpul belajar kembali pada kelas hafalan bersama dengan Ustazah Neng Mulyati. Nah, tak lupa kita sampaikan juga, kita curahkan salawat dan salam kepada Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Wassalam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah kelak ya rabbal alamin. Baiklah, kita bersama-sama membuka kelas ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kepada Ustazah Neng, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyan wa hifdzan wa mursalin wal ilhaman malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, calon penghuni bidadari-bidadari surga ya. Masyaallah, amin. Mudah-mudahan kita bisa Alhamdulillah saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berkumpul di surga nanti seperti ini ya, Bu ya. Jadi Amin. karena ini adalah kendaraan kita untuk menuju ke surga nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Tidak ada apa katanya yang susah untuk mempelajari Al-Quran. Al-Quran itu sungguh mudah untuk dipelajari. Ayatnya ada yang tahu, Bun? Sampai 4 kali itu disebut. Nah, lupa lagi. Ya, boleh tulis, dicatat. Catat lagi boleh, ya. Yaitu apa, Bun? Al-Qamar, ya. Al-Qamar ayat 17 22 32 40. Sampai 4 kali. Mudah kok Al-Quran itu untuk dipelajari katanya gitu. Siapa yang mau mempelajarinya? Itu ya Bun ya. Coba dibacain. Bu Yuyun. Al-Qamar itu surat ke-54. Bu Heni boleh. Baik, itu saja 54. Entah, entah. Surat Ayat yang ke-54 30, ayat yang ke berapa saja? 4 ayat itu 17 24 32 40 Baik, itu saja. sama ya silakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal mim madzakirin. Mim mudzakir. Mim mudzakir. Ah, maaf, mim mudakir ya, Ustazah, anu pendek. Artinya apa, Bu Heni?
Baik saja. Walakod dan eh, maaf. Ya, itu ya Dan saja ya. betul. Walakod ya betul ya. Wa itu dan lakot sungguh yasarna telah kami mudahkan Al-Qur'an lidzikri untuk peringatan fahal maka adakah mimmadzakir dari orang yang mau mengambil pelajaran min dari mudzakir orang yang mau mengambil pelajaran Nah, gitu. seperti Ada itu saja betul nggak? Jadi lalu Al-Quran itu betul nggak? ya Ustazah benar Ustazah Masya Allah. Al-Quran itu mudah kalau sudah tahu caranya. Nah, tahu untuk alhamdulillah di sini Bu Yuyun sudah menyediakan fasilitas bagaimana menghafalkan Al-Quran dengan metode rumus Asmaul Husna ini, ya Bun ya. Jadi kitanya Ya, yang penting Ustazah. istiqomah, terus ikutin. Kalau ada yang bertanya, jangan malu-malu, boleh bertanya ya. Nah, kalau bagusnya lagi, semua kameranya terbuka, itu lebih bagus lagi. Jadi nanti lebih jelas, jadi nggak usah malu-malu gitu ya. Kalau biar biar dibiasakan belajar berani. Seperti itu ya. Insya Allah. Ya, di sini ada banyak yang baru ya, Bun. Abu Hiyun ya. Ada yang baru, ada yang biasa di kelas juga, ada yang baru saja. Kalau yang baru berarti harus ngasih tahu lagi yang rumusnya ya. Ya. Yang baru siapa di sini? Ada berapa orang? Bunda Aam kali ya, Dek. Aam. Ya, saya baru Rina baru Kanti. yang baru. Bunda Tini Imam. Oh, Bunda Tini tidak, udah sudah sering. Sudah lama ya, yang Bunda Aam sama Bunda itu satu lagi seperti ini. Jadi yang baru-baru ataupun yang lama itu Dewi. ada di brosur itu yang ada iklannya itu yang ada Bu Neng Mulyati itu harus hafal ya. Harus Saya baru hafal. ikut Ustazah yang sama Ustazah. Sekarang mau nyimak dulu ya Ustazah. Ya, boleh. Akan masih bingung sebelumnya saya sama ini Ustazah Novi jadi masih masih apa bingung masih lihat oh Ustazah ini gitu jadi masih menyesuaikan dulu ya. Saya Oh, ini Ibu saya Tini nyimak dulu. Kanopi. Ya, Waktu itu itu Ustazah Kak Novi. Iya. Anak banyak Makanya saya bingungnya mau di nyimak mana? dulu. Ibu Tini bingungnya di mana? Biar nanti saya jelasin. Enggak waktu itu kan masih anaba ya masih anaba sama karena saya waktu itu enggak ngikutin banyak ujurnya banyak ini terakhir ke anaba 14 sampai berapa tapi belum Tapi belum rumusnya sudah. merujak juga jadi sekarang saya mau nyimak aja dulu saja karena jam 2 saya ada kegiatan lagi jadi Ya, boleh rumus saya. boleh 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 silakan. Rumusnya yang penting kepegang ya. 0 D ya, kita ulang lagi ya. 0 D gini ya. 0 D 1 T 2 M 3 M 4 P 5S, 6L, 6L 7B, G 8B, 9G. oh, 9G terakhir baru 8 waktu 9G Kita merojaah ke Al-Fatihah dulu ya, sebentar ya. Kalau Al-Fatihahnya yang L berarti kepanjangannya apa kalau L? Berarti 6 ya, lurus. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ah, Ayo. pinter Ruheni. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Nah, gitu ya. Nah. Begitu. Kalau anaba 6 apa L? Anaba enam Tama L. saya lamun, summa kala saya lamun. Ah, bukan. 6 Eh, kan yang anaba 6. ya?
Alam yaj'al ya. Alam Alam yaj'al. yaj'allah. Lihada. Ya, itu lihat. Lihat, Lihat. oh ya. Akan L. Lihatlah Ya, bumi betul. yang Ya, lihat. dihamparkan. Gamparkan. Ya, betul. Ya, nah, alam naj'alil ardo mihada. Gitu ya, Bun ya. Nah, itu Iya. perlunya kita rumus itu. Coba pengen tahu Al-Baqarah ayat 6 apa? Kan masih masa Al-Baqarah nggak ada yang hafal 6. Tandanya nggak apa. Nah, itu contohnya begitu, Bun. Kenapa kita itu baca Al-Baqarah udah dari kecil sampai udah tua begini ya? Kita teh nggak tahu, nggak nge isinya apa nomor 6 itu ya. Nah, ternyata Bu, nomor 6 itu di Al-Baqarah yaitu lalai L-nya. Tetap aja orang-orang kafir itu lalai, dikasih peringatan tetap lalai. Jadi lalai itu ingkar ya. Mulainya ada yang tahu nggak nomor 6? Innal ladzina kafar. Innaladina kafaru wasawaun alaihim aandartahum am lam tundirhum. Melayu minun. Nah gitu pun. Ya betul nggak? Iya. Coba buat ini dibaca Al-Baqarahnya. Kok langsung ke buah Al-Baqarah nggak apa-apa. Tenang aja. Nggak Ayat usah 6. takut. Surat berapa? Surat 6. 6 tadi. Surat 6. Yang ini ya. Alladzina kafaru ya. Alladzina kafaru. Alladzina kafaru. Kafaru. Sawa'un alaihim a'anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Innaladina ya. Pakai inna. Akina lajina. Iya. Oh iya, ketinggalan. Innaladina Sorry. ya. Al-Qur'annya yang beda, Sesungguhnya. jadi inanya yang misah. Ya, Ketinggalan. innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja Bagi mereka mereka. itu mau diberi peringatan atau diberi peringatan tetap tidak beriman, jadi lalai ada terus ya, Iya. nggak mau. Nah, gitu jadinya. Nah, itu rumus tuh, Bu. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, tapi tahu ayatnya, tahu artinya. Ini mah contoh ya. Contoh seperti itu. Alhamdulillah. Al-Baqarah belum sudah. Iya, nggak apa-apa. Kan ini mah ngasih 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 tahu aja. Seperti Oh iya. itu. Ya, Ini kan kodenya sekarang. apa yang 6 ini? Al-Baqarah 6. El lalai. Oh, lalai. Ya, orang lalai itu di Al-Baqarah begitu, tetap aja nggak mau beriman. Iya. Tadi kalau di An-Naba, lihatlah, lihat bumi dihamparkan sama Allah ya. Ya. Alam naj'ali l-ardo mihada. Kalau Al-Fatihah lurus gitu. Lurus. Jadi setiap rumus itu tergantung artinya. Jadi kesimpulan dari arti ayat-ayat walaupun panjang, misalkan L, ya kita disesuaikan dengan arti dari dalamnya. Ya. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih bingung misalkan itu. Ya, ini Enggak satu ya? lagi. Kode-kodenya yang huruf-huruf yang Iya. sudah hafalin setiap surat beda-beda ya. Iya, beda-beda kan sesuai dengan arti, Bu. Iya. Ya, kita muroja'ah mulai dari Anas lagi ya, Bu Yun ya, nggak apa-apa ya. Baik, Yuk. saja. Silakan siapa yang mau baca itunya dulu, clue-nya dulu, rumusnya dulu. Nah, Anas itu ada berapa ayat? 6. Ayat Ada 6. 6 ya. Nah, berarti dari T, N, M, P, L, S, L. Ya. Ayo Bu Yuyun, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Satu T, Tuhan manusia ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya Tuhan itu, Tuhan itu Tuhannya, Tuhannya Allah itu kita harus berlindung kepada Allah saja. Terhadap Allah boleh. Terhadap Allah lah kita harus berlindung. Itu boleh ya kan T juga ya. Atau taati boleh Bu. T. Taati Allah karena Allah itu pelindung kita. Boleh T juga itu ya. Ya, nyata Allah Raja manusia. Sekarang dua. Malikin nas. Duanya N, nyata. Nah, nyata Allah itu rajanya manusia. Malikin nas. Ya, tiga. Tiga M menyembah kepada Allah. Ilahin nas. Nah, kalau misalkan ibu-ibu bingung dengan gerakan, nggak usah pakai gerakan juga nggak apa-apa ya. Jangan takut ya. Nggak usah pakai gerakan juga nggak apa. Yang penting ngerti. Menyembah. Empat P, penggoda yang bersembunyi. Ada penggoda. Min syarril waswasil khannas. Jadi ada setan yang sil. Nah, khonas. Khonas itu sembunyi dari belakang. Gitu ya. Kemarin ada yang begini, Bu. Min syarril waswasil khonas. Nah, ke sini ke manusia. Padahal khonas sendiri adalah bukan manusia. Karena belakangnya nas, jadi ke sini nas. Padahal khonas itu adalah tersembunyi. Jadi penggoda itu kan ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan ya Bu ya. Yang sembunyi-sembunyi itu siapa ya? Setan, iblis. Pas mau mau ngaji begini, langsung masuk ke dalam telinga. Jangan ngaji, ngapain pusing katanya. Pakai rumus, apalagi dengan tidur, nah, itu setan itu. Nah itu ya. Jadi penggoda ya Bu ya, ingat. Oh, Awalnya penggoda. ya penggoda P. Jangan lupa awalnya Bun. Suka nggak suka pada lupa awal ayatnya. Min syarril. Ya. Yang Lima. kelima, S selalu membisikkan. Nah. Nabi waswisu fi sudurin nas. Jadi kalau nomor lima itu ingat ya Bu, awalnya alladzi. Jangan ming syari, tapi alladzi. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Nah ini baru nasnya ke sini, manusia. Artinya apa? Alladzi yang sufi membisik-bisikan fi ke dalam suduri dada annasi manusia. Ya, betul. Terus Yang apa lagi? keenam L, lihat yang menggoda dari golongan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Nah, jadi L-nya tuh lihatlah yang menggoda itu bukan dari jin aja, dari bangsa manusia juga suka menggoda ya. Bu Dewi mau ke rumah Bu Neng, ke sini mau ngaji tiba-tiba manusianya nggak usah ke sana, mendingan kita beli ke mall. Nah, gitu ya. Jadi L-nya lihatlah godaan itu dari bangsa jin dan manusia. Lihat yang godaan ya. Iya, lihat. Lihat itu godaan itu bukan dari bangsa jin saja, manusia juga suka menggoda. Jadi gampang. Jadi akhir dari annas apa?
minal jinnati wan nas gitu ya. Rumusnya apa? L. Lihat. Lihatlah godaan dari jin dan manusia. Yang tujuh. Oh, tujuh nggak ada. Udah sampai enam aja. Ya. Jadi satu, dua tadi. Enam aja, Bu. Udah beres. Coba saya mau tanya. Ini apa nih? Gerakan ke sini apa? Ayo. Al-Khonnas. Al-Khonnas. Nah, gitu ya. Kalau yang gini apa? Syarri. Sari. Sari itu godaan. Ini apa? Yuwaswi Sufi. Waswas Sufi. Itu. Ini apa? Setan. Jin. Apa? Apa? Aljin. Ya, mangga silakan. Aljin ya. Kalau Anas ke sini, Anas. Ya. Betul. Kalau pas ditanya yang Aladin nomor berapa tadi? Nomor empat. Nomor lima, empat Maming Syari. Eh, Bu Yun. Kan awalnya itu Ming Syaril Waswasil Khonnas. Nah, itu makanya jangan lupa awalnya, ya. Kalau nomor tiga awalnya apa? Ilah. Ilah. Iya kan Ilah. menyembah, menyembah ya. Nggak lupa lah. Ilahinnas. Ada yang mau dites acak itu? Diacak? Ayo coba. Kalau tadi kan Bu Yun rapih tuh. Dari 1 sampai 6. Nah, sekarang Bu Neng mau ngetes siapa yang berani diacak ayatnya. Seperti Ustaz Adi Hidayat. Ayo. Saya kayak nggak apa-apa lagi. Coba ya. Ayang, mau ayang? Nggak pakai gaya boleh. 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 Nggak usah Ya. pakai gaya. Ayang langsung ya. Tiga ya. Ilahin nas. Masya Ilahin Allah. nas. M-nya kodenya M, menyembah pada Allah. Nah, gitu. Menyembah pada Allah ilahin. Mas. Pinter yang. Nomor lima yang. Nah, gayanya ilahin nas. Gitu ya. Ya, sholat. Ilahinna. Ini menyembahlah kepada Allah. Ya. Gitu. Jangan nyontek ya. Enam apa ya? Nyontek ya. Jinnati wannas. Lihatlah godaan jin dan manusia. Lihat ya. Minal jinnati Nah. wannas. Doang. Jinnati wannas. Iya. Wah, Sarama berani lah kayak Ustadz Adi Hidayat juga mau diacak lah gitu kan. Dua apa yang? Kedua, Pulau Zubirobin. Malikin nas. Ah, nggak boleh kul audobi robinas dulu, harus langsung. Betul. Malikin nas M. Ya, apa nyata? Nyata Tuhan. Malikin nas. Kata Malik. Tuhan itu pemilik. Pemilik. Ya, Pemilik. rajanya Jangan ya. manusia. Ya. Malik itu Nyata. pemilik. Ya, yang menguasai kita kan Allah, ya. Jadi kan Allah itu mengawasi kita, memperhatikan kita, gitu. Jadi kalau udah percaya dengan ini, ayat ini, nggak akan melakukan yang kejelekan. Kan Allah melihat kita. Apalagi di surat Ar-Rahman, Allah melihat kita terus. Sana frugulakum ayyuhasakolan. Ayat 31 Ar-Rahman itu mata Tuhan. Sana frugu tuh gini, Bu, memperhatikan
Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Nah, itu di Ar-Rahman. Boleh. Ya. Ar-Rahman ayat berapa? 31, mata Tuhan memperhatikan. Sudah kenal ya, yang sudah mengenal sanafrugu lakum ayyuhas saqalan, udah tahu, tapi artinya kan nggak tahu ya. Padahal nggak apa sih Karena ini. 31, 3 MT mata Tuhan gitu ya. Iya, mata Tuhan memperhatikan kita terus. Itu Perhatikan. loh. Dan Tete, yang harus sedia gini ya. Ini ayat-ayat yang rapi ya, yang satu dua, dan bikin satu lagi boleh lembar yang lain atau buku yang lain, itu namanya ayat dan surat yang diacak-acak guneng. Nah, nanti kan tadi Al-Qamar ya sudah dapat kan. Nah, catat Al-Qamar Iya, ayat udah di. 7. Nah, jadi ada catatan sendiri yang diacak-acaknya, jadi udah pinter duluan tuh Bu Butini, Bu Heni. Saya tahu bahwa Al-Quran itu mudah dipelajari, Al-Qamar gitu. Nanti ke teman-teman tuh gitu ya. Jadi ada catatan buku sendiri. Al-Qamar ayat 17, 22. Kalau mau mangga, silakan, lebih bagus dihafalin itu kan. Walaqad yasarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakkir. Mim mudzakkir. Barusan apa nomor nomor berapa tadi yang acak-acakan? Alhamdulillah. Al-Baqarah ayat 6. 76. Iya. Al-Baqarah. Iya. Al-Ladzina kafaru. Kan mulai. Apa lalai teh dikasih peringatan tetap tidak mau beriman. Awalnya innalladzina kafaru. Kan udah pada hafal. Ibu-ibu di sini sebenarnya sudah hafal, tapi ya itu belum ditempelkan ke dalam dada. Betul ya, Bu ya? Iya, sudah banyak. Nah, alhamdulillah ini ada metode seperti ini. Jadi nanti kita tempelkan. Terus apalagi tadi Ar-Rahman ya. Ar-Rahman 31 mata Tuhan. Sana frugulakum, nah itu di buku coret-coret aja di mana gitu. Oh, tak, kemarin teh Bu Neng ngacak-ngacak ayat ini bagus juga, ah mau belajarnya, gitu boleh. Nah gitu ya Bun. Ya. Yang satu lagi yang mau diacak. Nomor 5 yang. Surat apa? Yang Anas. tadi. Wah, ayang. Eh, Ayang, selalu. ayang mau nyoba surat lain. Coba Al-Muluk ayat 5. Belum, belum, belum bisa. Barusan nanya, surat apa Bu Neng katanya. Berarti kan bisa. Lah. Anas ya? Selalu menggoda. Allazi yuwaswi sufi su Allazi yuwaswi sufi sudurin nas. Ke sini, sudurnya ke sini, ke dada manusia. Sudurin nas. Ya, sudur itu adalah ke dalam dada. Dalam dada. Jadi esnya selalu menggoda, membisikkan ke dalam dada. Pinter yang udah lulus ya. Ujian Anasnya sudah lulus. Iya, gitu ya. Bu Dewi mau nyobain, Bu Dewi? Ya Bu, ya Bu, langsung ya, nggak boleh nyontek ya Bun. Bu Dewi silakan nomor 3. Tiga. Mana? Ilahinas. Menyembahlah hanya kepada Allah. Nah, jadi M-nya menyembah ilahinas. Nomor 6.
bangsa jin dan manusia. L-nya apa? L-nya lihat, lihat bangsa jin dan manusia. Lihatlah yang menggoda itu dari bangsa jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Tuh, nomor dua. Malikin nas. Nyata rajanya manusia. Tuhan Allah rajanya manusia. Betul, empat. Empat, P. Penggoda, bisikan. Penggoda setan. Bisikannya. Ya, yang tersembunyi, penggoda yang Penggoda tersembunyi. yang tersembunyi. Awalnya apa? Ming sari waswasil honas. Ming, ya. Ming syarril waswasil. Ilhonas. Satu, apa? Kul a'udzu birabbin nas. Tuhan rajanya manusia. Iya, ya, begitu ya. Sudah selesai. Anasnya sudah tamat. Masya Allah. Ya. Ya. Seperti itu ya. Sekarang masuk ke Al. Setelah Anas apa? Maju. Al-Falak. Al-Falak itu adalah waktu subuh. Nah, berapa ayat, Bun? Lima. Lima. Nanti ada PR ya, Bu Yun ya, ke ibu-ibu di sini. Carikan surat yang lima ayat berapa? Ya. Carikan nanti ditulis ya. Terus yang empat ayat apa aja? Ya. Itu ternyata menghafalkan juz 30 harus tahu itu dulu. Yang 19 ayat apa yang 8 tuh. Yang 8 banyak tuh. Bu. Ada Al-Bainah. Yang 8. Dah, segitu aja dulu. Yang 8, yang 5 dan yang 4. Gitu ya. Nanti aja buat buat minggu depan, Ibu cari aja dulu. Ditulis. Ya, sekarang Al-Falaq berapa berarti? 5 ya. Ya, 5. 1 T. Kemarin udah juga ini Bu Yun Al-Falaq juga. Coba Bu Yun. Silakan 5. Satu, satu T, Tuhan yang menguasai subuh. Ya. Kul a'udzu birabbil falaq. Kenapa begini falaknya? Karena dari malam ke subuh dibuka. Start, ya. Ini malamnya gini ya. Malam terus waktu subuh kan terbuka. Nah gitu. Falaq. Kul katakanlah. A'udhu aku berlindung. Birobbi kepada Tuhan. Al-Falaq. Al-Falaq yang waktu subuh. Jadi Robi-Robi itu Tuhan pemelihara ya. Tuhan pemelihara yang menguasai di waktu subuh. Jadi kalau waktu subuh, kita berlindung kepada Allah saja. Karena kalau nggak berlindung, nanti kita malas. Pengennya tidur. Ya. Itu selalu digoda setan. Terus kalau subuh tuh kalau udah ini ya, apalagi udah sholat subuh, ngantuk, tidur. Harusnya baca ngaji, olahraga gitu. Jangan tidur lagi kan penyakit semua itu. Seperti begitu ya, Bun ya. Jadi T-nya apa? T-nya? Tuhan pemelihara subuh. Ah, bukan pemelihara subuh. Dua. Dua, nyata Allah yang menciptakan. Ya. Al-Falaq, Bu Is, Teis. Baru. Falak. Min syarri ma khalaqa. Artinya min dari min syarri jahatan ma apa yang
Khalaqa, Allah ciptakan. Ya. Jadi kita itu berlindung, selain berlindung di waktu subuh, kita juga harus berlindung kepada makhluk yang Allah ciptakan dari kejahatan makhluk yang diciptakan. Ini yang setan itu buatan siapa? Buatan Allah ya. Min syarri ma khalaqa. Dari N-nya apa tadi, Bu Yun? N. Nyata Allah yang menciptakan. Itu kan setan. Siapa yang hafal di Ar-Rahman? Setan dibuat dari apa? Api. 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 Iya, dari api. Pinari. Tahu enggak? Pinari. 15. Gampang, Bu Yun. Ayo tulis lagi di catatan yang macam-macam. Terbuatnya setan. Nah. Kolakol insana wa kolakol janna mim marijim minnar. Kalau manusianya 14-nya Tuhan pencipta manusia, nomor 15-nya Tuhan terbuatnya setan. Kan dari gitu. Kolakol insana min solin kalfakhor. Nah, 15-nya berbuatnya setan. Fakholakol janna mim marijim minnar. Gitu. Jadi terbuatnya setan itu dari api yang sangat panas. Tuh, jadi hafal ya, nomor 15. Apa apa, Bu? Ini Ibu tahu. Yang ketiga, yang 3M, malam gelap gulita. Ya, dan jadi berlindung dari kejahatan malam ya. Kalau malam itu banyak yang jahat-jahat ya di situ. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bedanya gini ya. Dari malam apabila telah gelap. Ulang lagi. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ijanya lupa. Wa min syarri dari kejahatan ghasiqin malam idza apabila waqab. Waqab itu telah gelap. Jadi kita tuh harus berlindung dari malam. Ya, M malam yang gelap gulita. Gitu. Nomor 4 apa? Nomor 4, P, perempuan-perempuan penyihir. Nah, malam-malam suka ada ya. Nggak usah malam-malam lah, kalau siang juga ada. Kalau ilmu santet gitu. Perempuan-perempuan yang suka menyihir-nyihir. Nah, gitu. Yuk. Amin. Min syarrin nafasati fil uqad. Ukod ke sini ya. Ukod itu ke tali-tali yang disantet-santet. Wah, Ibu Tini cantik nih. Kita santet yuk biar dia jelek. Ya Allah. Nah, gitu naudzubillahi min dzalik. Gitu ya, Bun. Nah, jadi kita berlindung. Nah, ya. Insya Allah yang penghafal Al-Quran ini mah jauh dari santet-santet ya Bu ya. Amin. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Satu lagi. 5S, sangat jahat atau sirik ya. Ya. Yang suka dengki dari kejahatan yang suka dengki sirik, nah itu kita harus berlindung juga sama orang-orang ya Bu Heri ya, suka ada aja yang dengki ya siapapun, nah kita harus berlindung hanya kepada Allah, biarkan Allah yang
mengaturnya. Kalau kita ada yang dengki, jangan dibalas dengki lagi, nggak boleh. Doakan aja baik dulu, sama Allah aja yang nanti yang bertindak. Jadi kita berlindung kepada orang yang dengki, yang syirik, ya Bu Yun. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi dendam. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu buat bisa dipakai ngajar, Bu Is. Buat anak-anak itu pada bagus-bagus di sini, anak-anak TK ya. Pada cepat. Ya, silakan. Bu Heni mau nyoba, Bu Heni. Baik saja. Ya. Ayat yang auzubirabbil falaq. Untuk yang ke-1 T nyata Sehat. T Tuhan yang menguasai subuh. Ya. Qul auzubirabbil falaq min syarri ma khalaq. Kedua N nyata. Nyata. Kita berlindung dari makhluk dari Tuhan pencipta manusia ya. Ya Nyata Ustazah. nyata makhluk yang Nyata kejahatan itu ya Allah yang pencipta. ciptakan. Jadi kita harus berlindung kepada yang menciptakannya. Ya. Yang menciptakannya. Yang menciptakan kejahatan. Ya. Yang Nyata nyata Allah yang kita menciptakan berlindung. makhluk yang jahat itu. Jadi kita juga harus berlindung kepada Allah. Ya Allah, jangan digoda, jangan diganggu dong. Kan Allah yang menciptakan makhluk ya. Nanti kalau kitanya Baik, itu saja. Ya. kita berlindung kepada Allah, pasti nggak akan ya. Ya, Akan kuat. mohon perlindungan pada kejahatan yang juga diciptakan oleh Allah gitu ya. Saja. Nah, min syarri ma kholak. Min syarri ma kholaq. Kemudian yang ketiga, M Malam. malam yang gelap gulita dari Amin. kejahatan. Wa min syarri Sari. ghasikin idza waqab. Iya. Waqab ya. Kejahatan. Matanya di idza waqab. Ya, ditutup. Yang ditutup ya. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, P perempuan penyihir. Min syarri nafasati fil uqad. Kata gini, Bu, yang kita tali-tali. Lu memintal. Memintal Ya. ya saja. Ya, suka Memintal. meniup buhul-buhul talinya. Meniup buhul-buhul. Ya. Perempuan yang meniup buhul-buhul. Perempuan-perempuan penyihir. Meniup buhul-buhul. Disantet. Kemudian yang kelima. S sangat jahat dan syirik. Wa min syarri hasidin ida hasad. Iya. Jadi Ibu Hasad itu Heni, dendam. kalau Hasad. dari orang yang syirik kepada Bu Heni, tetap aja kepada Allah ya, berlindung ya. Oke, itu saja. Nah, gitu ya. Jadi ngerti, Bun? Ya, insya Allah saja. Ayo, Bu Iis, silakan. Nomor satu. Ya Bu, satu Tuhan yang menguasai subuh, kul kul a'udzu birabbil falak falak, katakanlah katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Dua. Dua N. Dua N nyata Allah. Apa Bu? Tuhan Nyata nyata Allah Allah yang yang menciptakan. makhluk Nyata Allah yang menciptakan. makhluk yang Syarli. Nyata Allah yang menciptakan makhluk. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan.
yang Allah ciptakan. 3M apa itu? Malam. Malam yang malam apabila gelap. Malam apabila gelap. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila telah gelap. Empat, P, perempuan penyihir. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dari kejahatan wanita-wanita penyihir. Gitu ya, Bu? Yang wanita-wanita penyihir. Wanita-wanita penyihir yang meniup. Wanita-wanita penyihirnya ada, Bu? Itunya, gerakannya? Iya, oh ini. Waming syarinya ke sini. Waming syari dari kejahatan jatahan, kejahatan penyihir-penyihir wanita. Oh iya. Di sini aja, masih di sini. Ya. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup Yang meniup. bungul-bungul. Nah, gitu aja. Ya, Jadi ya. kejahatan di sini sudah termasuk perempuan perempuan Ya. penyihir di dalam kesalahan ini ya. Jadi yang Kejahatan. an-nafasati fil-nya itu ini ya Bu, yang meniup ya Bu, artinya. Ya, itu an-nafasati itu adalah meniup-niup. Meniup-niup dari dalam buhul-buhul. 5S sangat sangat sirik, sangat apa Bu, Iya. sangat dengki, Ya. sangat jahat, sangat jahat dan dengki. Ya. Wa min syarri hasidin ida hasad. Iya. Dari kejahatan orang-orang yang dengki Apabila apabila dia dengki. Nah, gitu. Kalau al-falak ya, kalau kita baca kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, itu gampang. Tapi coba dibalik dari 5 ke Ya. 1. Nah, tapi kalau udah begini enak, udah tahu. Coba dibalik, siapa yang berani dibalik dari 5 ke 1. Ya. Bu Dewi mau nyoba atau Bu Yuyun? Kan udah ada tahu clue-nya. Ya, insyaallah dari Al-Falaq Al-Falaq. ayat 5. Ya. 5 sampai 1 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falak nomor 5, S. 5S sangat dengki ya, sangat dengki atau sirik. Syarri hasidin idza hasad. Iya. Terus 4, perempuan yang meniup-niup buhul. Perempuan yang P, perempuan yang meniup buhul. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Iya. Malam apabila telah M ya, telah gelap gulita. Malam 3M malam gelap gulita. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Nah. Dua, nyata Allah yang menciptakan makhluk yang jahat itu. 2N nyata Allah yang menciptakan makhluk yang jahat. Satu. Satu yang menguasai, yang memelihara subuh. Ya. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Ya.
Nah, gitu ya. Coba ada yang bisa, tapi jangan pakai rumus, tapi langsung 5 ke 1, tapi cepet. Ayo. Atau mau mau di ini, mau diacak. Coba Bu Dewi buka. Tiga, langsung. Tiga penyihir, Waming Sari Hasidin Ida Wak, Waming Sari Nafasati Fil Ukod. Itu mah nomor Tiga. 4, Oh, penyihir tiga, tiga. tiga. Waming Sari Gosikin Ida Wakob. Iya, 5. Waming Sari Hasidin Ida Hasad. Nah, gitu. 4. Waming Sari empat, Wamin Sari Nafasati Fil Ukod. Syarrin nafasati nomor 1. Qul a'udzu birabbil falaq. 6. Nama nggak ada. Ya, nyoba aja. Ngetes aja. 2. Apa? Dua. Dua kul au mingsari oh, jadi lupa ya mingsari gosikin ida wakob Lama malam. ya, itu oh mah kata mingsari maholak yang menciptakan pencipta nyata Allah yang menciptakan. Nah, gitu. Coba 3 Anas dan 3 Al-Falak apa? Ayo. Anas apa? Kan tadi udah. Anas pesetan ming mingsari mingsari Gila. ming yang Anas Anas makan menyembah Allah, ilahin oh ma. iya ilahin Mantap Bu Menyembah Dewi. Ilahinas. Ilahinas yang Allah. alfalaknya minsar Rasikin. tiga tuh kalau empat tadi penyihir kalau tiga malam gelap gulita mingsari gosin ida wakob. Iya, gitu. Seperti itu, Bun. Masya Allah, ya. Ya, nambah setelah Al-Falak apa? Al-Ikhlas. Nah, gampang, Al-Ikhlas. Ya. 1, T. Tuhan Esa. Esa itu satu, ya. Berarti Esa itu ya Ahad. Hantu satu esa. Lihat gerakannya, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah. Huwa Allah, dia. Allah ke atas ya. Kul huwa Allahu ahad. Kul, katakanlah. Huwa dia. Allah, Allah. Ahad satu. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu hu ahad. 2. Nanti meminta harus kepada Allah saja. Nggak boleh ke jin, nggak boleh ke dukun. Nanti meminta apapun kepada Allah. Kan tempat meminta Allah tuh. Ya. Minta. Ini, Bun. Cuma digini aja ke atas. Allahus Samad. Allahus Samad. Allah itu tempat meminta. Mantap. Jadi nanti memintanya kepada Allah saja. Mungkin
Allah mempunyai anak tidak, gitu ya. Tidak beranak dan tidak diperanak. Mempunyai mustahil, gitu ya. Mempunyai anak kurung mustahil. Mustahil atau tidak? Tidak ya. M mempunyai anak kurung tidak. Satunya La. Tadi apa, Bu Neng? Tuhan Esa. Tuhannya Esa, benar. Allahu Ahad. Ahad. Allahu Samad. Nomor dua kodenya. Nomor dua kan nanti meminta segalanya kepada Allah. Ya. N ya, N. 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 Nanti Bu Iis, Teh Iis harus meminta, nanti meminta. Mohon bahasa Sundanya mah gini. Nada doa. Nada. Ini kan nada, nada. Nada itu kepada Allah. Nada teh sanes tua. Iya, nanti nanti. Nomor tiga, mempunyai anak tidak mungkin, tidak salah. Jadi gini, Bun. Lam hamil. Lam yalid walam yulad. Jadi M mustahil ya. Ya, mustahil lah. Halo, mempunyai anak. Mempunyai mustahil. Anak tidak mungkin. Sama aja ya. Ya. Lihat, Bun. Lam yalid. Hamil ya. Walam yulad. Artinya apa lam yalid? Lam tidak. Jali dapat anak dan tidak diperanakan. Dan tidak diperanakan. Lam yalid wa lam yulad. Udah, tinggal satu lagi. Walam. P-nya berarti yang jadi P-nya apa ya? Mau nggak ada yang sama rata gitu, nggak ada yang pasti tidak ada yang sama. Ya, pasti tidak sama Allah itu dengan sesuatu pun. Jadi kalau bentuknya seperti manusia, percaya nggak? Enggak lah. Kayak gimana tuh, Bu? Wallahu a'lam. Nggak tahu, jangan ngomong-ngomong begitu. Pokoknya nanti bakal takjub aja. Beberapa di Anabak ketika melihat wajah Allah itu nggak bisa ngomong saking saking takjubnya. Ayo, siapa yang hafal Anabak? Pas melihat wajah Allah. 37. Masa. Ya. Robis samawati wal ardi wa ma bainahum. Ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Jadi tidak puas. Kita bicara apa-apa ketika melihat wajah Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita melihat ya. Amin. Jadi P-nya pasti tidak ada yang setara atau yang menyamainya. Jadi gerakannya gini, Bun. Walam yaku, nah ke sana ya. Walam yakun lahu ke atas. Walam yakun lahu kufuan. Kufuannya gini, yang sama. Tidak ada yang sama. Kufuan ahad. Walam dan tidak. Yakun ada lahu baginya kufuan yang setara. Setara.
Ahad satu pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ayo, Bu Dewi dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Samar-samar. Masih samar-samar. Cepat-cepat yang Bu Dewi mau kemana? Bukan begitu ya, harusnya ada remnya ya. Jadi agak pelan gitu ya. Iya gitu. Satu Tuhan yang Esa. Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah huwa dia Allahu Allah ahad satu itu. Ya. Coba Bu Iris. Ya gitu ya. Bu Dewi nanti bikin video. Nanti bikin videonya. Sehat ya Bu Dewi ya. Saya yang sakit. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Sehat selalu. Kadang udah sembuh. Iya. Amin. Ayo Bu Iis. Bu Dewi dimatiin audionya. Ya Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, Tuhan Maha Esa. Kul huwallahu ahad. Kul katakanlah huwa dia Allahu Allah ahad. Satu. Dua, n. Ya, tadi apa Bu? Nyata Allah tidak, nyata Allah sempat meminta. Bukan nyata, nanti meminta hanya kepada Allah. Iya, iya. Dua, nanti Allah meminta. Nanti meminta kepada Allah saja. Allahus-Samad. Allah. As-Somad, tempat meminta. Tiga, M, mustahil atau mungkin mana mungkin Allah beranak gitu ya, Bu? Ya, boleh. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Lam tidak yalid. Dia beranak. Walam dan tidak yulad. Diperanakan. Ya. Empat, P, apa Bu P? Pasti tidak ada yang sama. Pasti tidak ada yang menyamai. Empat, P, pasti tidak ada yang menyamai. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya. Walam dan tidak yakun. Yakun ada ya Bu? Ada. Yakun ada. Walam yakun lahu baginya ahad satu. Kufu ante yang setara atau menyamai. Kufu. Kufuan itu yang setara atau menyamai. Kufuan yang setara. Kufuan yang setara atau menyamai ahad satu. Kurang lagi. Walam yakun. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam dan tidak
dan tidak yakun ada lahu baginya kufuan yang menyamai atau setara ahad satu. Iya, Masya Allah. Harus bisa dibalik itu teh dari 4 ke 1. Ya kan udah tahu cluenya. Iya. Ayo Bu Yuyun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu teh Tuhan Esa. Qul huwallahu ahad. Bener nggak, Bu Neng? Iya. Betul. Qul huwallahu ahad. Dua. N nanti meminta apapun kepada Allah. Allahus samad. Iya. Tiga. Man, mustahil. Mana mungkin punya anak. Ayang udah ayang. Yalid walam yulad. Ya, betul. Empatnya P, pasti tidak ada yang setara dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, ya. Ini apa ini? Ya. Eh apa ya? Kufuan. Kufuan, ya. Kufuan, pintar. Yalid. Tidak beranak. Yalid. Beranak. Beranak. Nih. Yulat. Iya, pintar. Nah, itu ya. Udah pintar. Ini apa? Ahad. Nih. Husomat, husomat. Husomat. Asomad atau Somad. Allah Husomat. Asomad. Enggak ada hu-nya, husomad. Allah. Iya. Yang mau nyobain yang ayo yang bisa yang. Coba ya. Satu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbi bin nas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Iya, dua. Allahus somad. Tiga. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, ahad ya. Ahad. Iya, kayak gitu ya. Dewi. Tapi tadi nggak pakai arti nggak apa-apa ya? Apa-apa kan udah tahu. Ayo. Bu Dewi. Bu Dewi. Sinyal kayaknya nggak. Ada gangguan Bu Dewi. Ayo terakhir kedengeran? Oh, ya. Kedengeran Bu Ustazah? Kedengeran. Sinyalnya enggak. Ya. Kedengeran? Kedengeran. Dua, nanti mintalah hanya kepada Allah. Allahus Somad. Yang ketiga, mana mungkin Allah di beranak atau diperanakan? Mustahil ya. Lam yalid walam yulad.
Terus yang kelima, yang keempat, pasti tidak ada yang pasti tidak ada yang menyamainya. Allah tidak ada yang menyamainya. Pasti tidak ada yang sama dengan Allah, maksudnya gitu ya. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ahad, ya. Alhamdulillah untuk minggu depan Al-Ahad, tapi ini sekarang Al-Asr cuma 3 ayat. Ya, Bu. An-Nasr. An-Nasr itu yang Al-Ahadnya dilewat dulu ya, karena panjang. Itu harus butuh waktunya lama. Dan bentar lagi, 10 menit lagi, saya harus ke madrasah, ngajar, sanlat. Jadi, An-Nasr bisa. Satu, T. An-Nasr, T. Telah datang pertolongan. An-Nasr itu pertolongan surat 110 ya. Ida Telah ja datang. Nasrullah. Dua. Wa ra'aitan nas sayaquluna. Nanti banyak orang masuk ke agama Islam. Nanti banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Kalau udah banyak yang masuk ke dalam agama Islam, jadi M. Maka bertasbih, ya. Memuji boleh. Maka bertasbih dengan memuji nama Allah. Pakai otak kanan yuk. Berarti kalau otak kanan, kita mulainya dari 3, ya. Bukan jari 1. Biar ibunya langsung hafal. Maka bertasbihlah, karena udah banyak orang yang masuk berbondong-bondong. Kan, ini kan surat kemenangan ya, bahwa sudah banyak yang masuk Islam. Ya, Tun. Bertasbih ini. Fasabih. Subhanallah, subhanallah gitu ya. Fasabih. Bihamdi dengan menyebut nama Allah. Dengan memuji ya. Bihamdi itu dengan memuji nama Allah. Ya, fasabbih bihamdi rabbika ke sana. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lalu memohon ampun. Innahu, lihat ke atas. Innahu sesungguhnya Allah. Innahu masih gini ya, innahu innahu kana, baru gitu, innahu kana tawwaba. Allah itu penerima taubat. Lagi ulang, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Taghfir hu, pakai hu ya, taghfir. Innahu kana tawwaba. Sekali lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hu hu ya. Terakhirnya ada hu. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu penerima taubat. Fasabih, maka bertasbihlah. Bihamdi, dengan memuji. Robika Tuhanmu. Wastaghfir, dan minta ampunlah. Hu-nya kepada Allah. Ya, wastaghfir. Innahu sesungguhnya dia Allah. Karena adalah tawaba, penerima taubat. Ya, dah. Sekarang nomor 2, M. Nah, nanti banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, nanti melihat, melihat Bu, ibu-ibu di sini banyak ya agama Islam pada masuk. Waro'aita, waro'aita melihat.
Waro'aitan nasaya dakhulu masuk ya dakhuluna ya dakhuluna fi dinillah ke dalam agama fi dinillahi afwaja berbondong-bondong. Nah, jadi banyak berkelompok-kelompok. Cepetin, Bu. Waro'aitan nasa yadakhulun ya yadakhulunas yadakhuluna fi dinillahi afwaja. Sekali lagi. Ara'aitan nasa yadkhulun salah afan Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja lagi Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi cepat yadkhuluna fi. Yadkhuluna fi gini ya. Yadkhuluna fi dinillah ya fi dinillahi afwaja. Nomor satu. Jadi tadi apa? Telah kayaknya apa? Telah datang pertolongan. Ida apabila ja datang Iza ja Anasro ke sini tengah mau diambil dari neraka. Nasrullah. Pertolongan teh begini ya, Nasrullah teh dari tengah langsung diangkat ke pinggirin. Nasrullah. Nasrullah pertolongan dari Allah cepat juga. Nasrullahi wal fath dan kemenangan. Ida apabila ja datang nasru pertolongan Allahu Allah wal fath dan kemenangan. Ya. Dari 1 sampai 3 ya. Telah datang pertolongan. Ida ja nasrullahi wal fath. Dua. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dhinillahi afwaja. Tiga. Maka bertasbihlah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirah. Innahu kana tawwab. Ya. Ayo, Bu Dewi. Masih ya, Bu Neng. Pelan-pelan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, telah datang pertolongan Allah. Idza jaa nasru udah gini ya. Idza jaa nasrullahi afwaja. Moyes dulu, moyes entais. Kenapa jadi jamu? Lanjut Bu Dwi dulu enggak apa-apa. Idza jaa nasrullahi apa tadi wafat walafat waru'ait bahkan ya Pak ya waru'ait annasa yankhuluna fi dhinillahi afwaja ya fasabbih
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Salah, pintar. Yang pertama tadi bablas kemana itu? Iya, jadi kemana tuh? Tidak aja anasuloh hiwal apa tadi? Bukan hiwal apa tadi? Ayo, Bu Yuyun nyobain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, saya telah datang pertama. Idza jaa nashrullahi wal fath. Dua, nanti Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah wa tiga m maka bertasbihlah kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masya Allah, mumtaz, pintar. Benar. Ayo. Bu Iis. Ya, Bu Iis. Pak Iis, maaf Pak Iis. Ya, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ida gini ya. Ida ja satu. Langsung ya Bu ya. Ida ja nasrullahi wal fat. Nasrullah. La. Ida ja nasrullahi wal fat. Apa ketika Bu ya apabila pakai hati ya Bu boleh dan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dua waro aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja waro'aita dan dia melihat dan kamu melihat manusia yadkhuluna mereka masuk fi dini dalam agama Allahi Allah afwaja berbondong-bondong. Ya. Tiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Famakas sabbih tu dia bertasbih ya, Bu. Bertasbihlah. Maka bertasbihlah. Maka bertasbihlah. Sedih. Bihamdi. Bihamdi. Dengan menyebut. Bihamdi dengan memuji. Ya. Rabbika Tuhanmu. Wastaghfir. Dan mohon ampunlah. Innahu. Sungguhnya dia. Karena dia adalah tawwaba yang maha pemberi taubat. Iya. Gitu, Bu. Iya. Iya, gitu makanya kalau satu-satu jadi kita jadi nggak hafal ya. Tapi nanti lama-kelamaan jadi nempel, ingat. Ya, silakan Ayang. Nggak usah pakai arti ya, langsung aja yang. Oh gitu, kayak tadi ya. Kalau pakai arti jadi bingung ya. Iya, biarin aja nanti aja kalau udah hafal banget. Iza ya, ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nasnya begini, dan nas di sini bukan nas manusia, nasru pertolongan. Bismillah. Oh, bismillah, lupa-lupa, masya Allah. Ya, jadi kenapa Buneng ini? Maaf, Buneng, guru juga manusia, lupa. Ya, nas. Teriang, yang maaf. Satu, telah datang pertolongan. Ya. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ya. Kedua, nanti banyak orang masuk Islam. Ya. Wa ra'aitan nasayad uluna fi dinillahi afwaja. Bergolong-golong akan datang masuk Islam. Dakhuluna, saya dakhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, afwaja. Terus ya, maha maka bertasbihlah dengan memuji nama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, artinya mah udah tahu ya. Tadi udah beberapa. Salah pertolong. Iya. Silakan Ibu Heni menyobain Bu Heni. Ayo, ayo bisa Bun. Baik. Yang pertama, T telah datang pertolongan dari Allah. Ida ja anasrullahi wal fath. Nasrullah diangkat. Nasrullahi wal fath. Fath. Kemudian yang kedua, menang, kemenangan. Fath. Yeah. Kemudian yang kedua, nanti banyak berbondong-bondong orang masuk Islam. Betul. Waro'aita melihat waro'aita nasayat puluna pidi dinilah agama pidi nilai afwaja berbondong-bondong. Ke dalam agama Allah ya. Dinil. Pidi nil. Di dalam dini agama pidi nilah Allah afwaja berbondong-bondong. Berkelompok-kelompok. Ya. Kemudian fasabih bihamdi robbika wastaghfir dan mohon pengampunan. Ya, mohon minta ampun. Nomor tiganya maka bertasbih dan memohon pertolongan kepada Tuhanmu dan memohon pertolongan. Fasabih bihamdi robbika wastaghfir. Minta ampun. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Innahu sesungguhnya. Innahu kana tawwaba. Mohon ampunan. Inna sesungguhnya hu dia Allah. Kana adalah tawwaba. Pemberi pengampunan. Penerima tobat. Oh, penerima tobat ya. Masalah. Innahu sesungguhnya innahu kana kana adalah. Kana adalah innahu kana tawwaba. Allah penerima tobat. Iya. Alhamdulillah Bu Heni. Masyaallah. Alhamdulillah jazakillah khair Ustazah Neng. Ya, jadi tambah ngerti ya Bun ya. Insyaallah saja. Tadi pakai sholat jadi tahu. Bu Dewi, silakan. Ida ja. Ida ja an-nasrullahi wal fath. Lihat Bun, empat. Ida ja.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Idahnya panjangnya dua, kalau nya empat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Waro'aitan nasa yadhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu ya innahu kana tawwaba. Nanya jangan dipanjangin, innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Iya, ini ada teh Sarah nih. Teh Sarah biasanya ini. Ayo Teh Sarah nggak muncul. Bunda Bu Mika baru datang ya Bun ya, telat. Ya, sudah ya, selesai. Kita bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dua. Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sudah kalau ya gini Bu. Sadaqallahul azim. Nar Allah dengan segala firman-Nya ke bawah. Sadaqallahul azim. Gitu ya. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakkir. Sungguh mudah Al-Qur'an untuk diingat, dipelajari. Fahal itu siapa yang mau mempelajarinya, mau mengingatnya ke sini? Siapa? Eyang. Gitu ya. Jadi mudah belajar Quran itu sebenarnya kalau sudah paham ya. Tapi memang pelan-pelan. Ibu Neng juga masih nempel-nempelin setiap ayat-ayat. Prosesnya lumayan lama. Ibu ya harus sabar. Oke ya Bu, ada pertanyaan sebelum ditutup? Udah jelas Bun? Amin. Jadi udah Anas, terus apa lagi Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, ya, Al-Ham kan panjang, langsung ke An-Nasr. PR, sebutkan ayat yang sama. Ayat berapa aja yang isinya sama? Yang 5 ayat, 8 ayat, dan yang 4 ayat. Sebutin ya. Harus tahu tuh yang 5 ayat apa aja, surat apa aja, yang 8 surat apa aja. Karena banyak. Harus tahu ayat surat-suratnya ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, mulai kita tahu ini rumus ya. Sampai kita memahaminya itu, rumus itu sampai kemana-mana terbawa dari Asmaul Husna nanti ke bawah. Nanti nama-nama surat ke bawah juga. Asmaul Husna nomor 30 apa? MD. 30.
Madu disolatif biar lembut, jadi alatif maha lembut. Gitu ya. Kan madu, madu disolatif, disolatif jadi alatif maha lembut. Kalau surat 30, madu harum, jadi surat arum gitu. Nah, ke bawah-bawah terus ya. Yang MD-MD-nya. Gitu ya. Allah nanti dimudahkan ya. Nanti dikasih ininya cerita-ceritanya udah sudah ada, sudah buat. Tinggal dibaca aja, nggak usah dihafalin, dibaca nanti lama kelamaan hafal nama-nama. Belum jadi ya Ustazah bukunya. Iya, masih harus nunggu 100 expire baru boleh dicetak. Kalau belum 100 nggak mau oh. Percetakannya nggak mau nyetak. Jadi nanti kalau udah ada yang 100 pesannya baru boleh. Tapi nggak usah lah, mending udah pakai PDF juga apa-apa ya. Silakan diamalkan, mudah-mudahan doain yang mau nyetaknya apa yang ngetiknya sehat, dikasih rezeki dari mana aja ya Bun ya. Amin, amin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu-ibu solehah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan ya di surga nanti, dimudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Allah memberikan kemudahan, keberkahan, kelancaran untuk memahami ayat-ayat Al-Quran ini. Allahumma rizukna fahman nabiyan wa hifdzan wal mursalin wal ilhaman malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang salah. Nah, sekali lagi semangat terus. Jangan patah semangat, istiqomah. Perhatikan clue-nya, rumusnya, lalu awal surat ya, awal ayat. Jangan lupa. Awal ayat itu dimerahin kalau bisa. Itu karena banyak yang nanti pas anaba 24. Nah, awalnya apa ya? Sudah gitu ya. Sudah gitu ta. Jadi awalnya yang harus diperhatikan. Apa? Awal 24 anaba. Ya. Neraka panas ya. Neraka panas. Apa? Layadu. Ya. Layaduna fiha bardaw wala saroba. Ya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, pintar semua ya. Ya, kita tutup saja kepada Buyun. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, maaf Bu Ustazah Yun habis pelayan. Kalau Rabu pak pik pak. Mohon maaf. Dokter Demika, Masya Allah. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya, apa-apa. Ayo, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.